Halo Tribunnews, kembali lagi dengan saya Carol. Dan kali ini saya berada di salah satu tempat yang lagi viral di Manado, di The Koala Resto, tepatnya yang ada di Rumah Ala Manado. Buat Tribunnews yang penasaran, yuk ikutin gue. Wisata alam masih jadi primadona di kota Manado, Sulawesi Utara. Sebuah destinasi yang menyuguhkan keindahan alam dan cita rasa kuliner khas Manado yang tak terlupakan. Terletak di tepi sungai dan dikelilingi oleh hutan liar, salah satu yang terbaru dan lagi viral di Manado adalah Koala Cafe and Resto. Koala Resto adalah tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari. Lokasinya ada di Rumah Alam, Ring Road 1 Manado. Begitu masuk, suasana berbeda langsung terasa. Ada juga kolam yang menyatu dengan pondok-pondok sekelilingnya yang akan Tribunnews jumpai ketika akan masuk ke dalam Koala Resto. Tak hanya itu, di Rumah Alam ini juga ada banyak spot yang bisa Tribunnews nikmati seperti Flying Fox. Tribunnews, kita bakal menuju ke atas. Let's go! Jadi sudah mendekat Tribunnews. Boleh kenalan Kak, nama siapa? Dado. Kak Dado. Kak Su berapa lama dong? Kerja sini. Satu tahun. Satu tahun. Oke. Terima kasih Kak. Boleh ini DP safety berapa persen Kak? 100% Kak? 100% aman. Kak Dado, gugup kita Kak. Buka gugup sekali. Duduk. Siap? Belum. Siap. Satu, dua. Oh my God, aku tidak takut. Kali boleh ulang? Hah? Boleh ulang? Mas apa dong? Baik. Om selama kerja di sini? Selama. Berapa tahun? Kalau tuh kakak Dedo, Dodi? Dedo. Satu Baik. Tahun kata kak. Kalau kak berapa? Iyo. Sama? Sama. Oke. Okay. Tapi kalau dunia begini selama kian. Oh, kak berpengalaman dalam tebing climbing apa? Istilah ini. Terima kasih. Mantap. Carol, aku challenge kamu juga berikut ya, cobain. Soalnya itu seru banget. Menuju Koala Resto harus menuruni tangga sepanjang perjalanan. Pengunjung disuguhi pemandangan lembah dengan pepohonan yang padat. Terdapat banyak spot foto yang menghadap ke bawah sungai. Thank you.
Tepat di samping resto, Tribuners bisa merasakan ketenangan air sungai yang kadang diusik dengan perahu yang berlayar bolak-balik. Perahu tersebut juga bisa disewakan kepada pengunjung jika berminat untuk mencobanya. Tak lupa juga kalau menu Kuala Cafe dan resto banyak yang tradisional, diantaranya ayam buluh, kue cucur, onde-onde, dan sagu, setiap gigitan di Kuala Resto adalah perjalanan rasa yang memanjakan lidah Anda. Sambil menikmati hidangan, Anda bisa merasakan kedamaian dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di tempat ini. Dan seperti inilah pemandangannya di Kuala Resto ketika malam hari. Terasa hangat dengan warna cahaya lampu yang menyinari setiap tempatnya. Sekilas info untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sini, bahwa resto ini hanya beroperasi hingga jam 7 malam. Tidak hanya di cafe-nya, di tiap tangga juga disediakan lampu agar nampak lebih indah dipandang. Kuala Resto tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga pengalaman bersantap yang unik. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami keindahan alam dan cita rasa kuliner DDK Kuala Resto. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.